apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan mengagumkan. Kalian tahu nggak sih, bahwa ada hewan-hewan laut yang sudah hidup sejak jutaan tahun yang lalu? Bahkan, ada yang lebih tua dari dinosaurus loh. Gimana? Kaget enggak? Pasti kalian penasaran kan? Apa saja hewan-hewan laut yang bisa bertahan hidup selama itu? Nah, di video ini kita akan mengungkap 9 hewan laut tertua di dunia ini yang masih hidup sampai sekarang. Kalian siap enggak sih untuk melihat hewan-hewan laut yang luar biasa ini? Kalau kalian siap, yuk kita mulai. Pertama, kita akan membahas tentang ubur-ubur. Ubur-ubur adalah hewan laut tertua yang sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Bayangkan ya, teman-teman, hewan ini sudah ada sejak zaman prasejarah, bahkan sebelum dinosaurus muncul. Ubur-ubur ini punya sengat yang sangat beracun dan bisa membunuh manusia dalam hitungan menit. Jadi, hati-hati ya kalau ketemu ubur-ubur di laut. Tapi, ubur-ubur ini juga punya rahasia yang bikin kita tidak habis pikir. Ubur-ubur ini bisa hidup selamanya. Loh, kok bisa? Karena ubur-ubur ini bisa mengubah dirinya menjadi bentuk yang lebih muda kapan saja. Jadi, kalau ubur-ubur ini merasa tua atau sakit, dia bisa balik lagi ke bentuk larvanya dan tumbuh lagi menjadi ubur-ubur dewasa. Wah, hebat banget ya. Ubur-ubur ini kayak enggak pernah tua deh. Kedua, kita akan membahas tentang coelacanth. Coelacanths adalah ikan purba yang sudah ada sejak 360 juta tahun yang lalu. Ikan ini punya ukuran yang besar dan bentuk yang unik. Ikan ini bisa tumbuh hingga 2 meter dan berat hingga 100 kg. Ikan ini juga punya sirip yang mirip dengan kaki yang bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Ikan ini dulu dianggap sudah punah, tapi ternyata masih ada loh. Ikan ini ditemukan kembali di perairan Sulawesi Utara, Indonesia, pada tahun 1998. Ikan ini disebut juga ikan raja laut karena punya tubuh yang kokoh dan kuat. Ikan ini juga bisa hidup di kedalaman hingga 700 meter loh. Keren ya? Ketiga, kita akan membahas tentang lamprey. Lamprey adalah ikan tanpa rahang yang punya tubuh seperti ular dan sekilas mirip lintah raksasa. Ikan ini juga sudah ada sejak 360 juta tahun yang lalu. Ikan ini adalah parasit yang suka menempel pada hewan lain dan menghisap darahnya. Ikan ini bisa menembus kulit hewan yang jadi mangsanya dengan gigi-gigi tajamnya. Serem ya, ikan ini bisa tumbuh hingga 1 meter dan berat hingga 3 kg. Ikan ini juga bisa hidup di air tawar maupun air asin loh. Fleksibel ya. Keempat, kita akan membahas tentang Chambered Nautilus. Chambered Nautilus adalah moluska purba yang punya cangkang berongga dan berbentuk spiral. Hewan ini sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu dan dijuluki sebagai fosil hidup. Hewan ini punya mata yang sangat sederhana dan bisa mengatur kedalaman dengan mengisi atau mengosongkan cangkangnya. Hewan ini juga bisa memotong cangkangnya sendiri jika terlalu berat. Keren ya? Hewan ini bisa tumbuh hingga 25 cm dan berat hingga 1 kg. Hewan ini juga suka makan kepiting, udang, dan ikan. Loh, lapar ya? Kelima, kita akan membahas tentang hiu paus. Hiu paus adalah ikan terbesar yang ada di dunia saat ini, dengan panjang bisa mencapai 12 meter dan berat bisa mencapai 20 ton. Hewan ini sudah ada sejak 60 juta tahun yang lalu dan merupakan hewan yang bersahabat dengan manusia. Hewan ini hanya memakan plankton, kuil, dan ikan kecil dengan menyaring air yang masuk ke mulutnya. Hewan ini juga bisa berenang dengan cepat dan melompat tinggi di udara. Wow,
Luar biasa ya. Hewan ini juga punya pola warna yang unik, yang bisa digunakan untuk mengenali individu yang berbeda. Cantik ya. Keenam, kita akan membahas tentang kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda adalah hewan yang punya tubuh seperti lobster dan ekor seperti tapal kuda. Hewan ini sudah ada sejak 445 juta tahun yang lalu dan merupakan hewan yang sangat tangguh. Hewan ini punya darah biru yang bisa digunakan untuk mendeteksi bakteri dan racun. Hewan ini juga bisa bertelur hingga 200 ribu butir dalam satu kali bertelur. Wah, banyak banget ya. Hewan ini bisa tumbuh hingga 60 cm dan berat hingga 4 kg. Hewan ini juga bisa hidup di berbagai habitat, mulai dari pantai hingga laut yang dalam. Loh, hebat ya. Ketujuh, kita akan membahas tentang salamander raksasa Tiongkok. Salamander raksasa Tiongkok adalah amfibi terbesar di dunia, dengan panjang bisa mencapai 1,8 meter dan berat bisa mencapai 50 kg. Hewan ini sudah ada sejak 170 juta tahun yang lalu dan merupakan hewan yang terancam punah. Hewan ini punya kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang dan bisa hidup hingga 80 tahun. Hewan ini juga bisa mengeluarkan suara yang mirip dengan anak kecil menangis. Unik ya? Hewan ini suka makan ikan, katak, udang, dan cacing. Loh, rakus juga ya. Kedelapan, kita akan membahas tentang ikan sturgeon. Ikan sturgeon adalah ikan yang punya tubuh bersisik dan sirip seperti hiu. Ikan ini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu dan merupakan ikan yang punya nilai ekonomis tinggi. Ikan ini menghasilkan telur yang menjadi bahan dasar kaviar, makanan mewah yang sangat mahal. Ikan ini juga bisa tumbuh hingga 6 meter dan berat hingga 1 ton. Besar sekali. Ikan ini juga bisa hidup hingga 100 tahun. Loh, panjang ya. Kesembilan, kita akan membahas tentang crocodile fish. Crocodile fish adalah ikan yang punya tubuh gepeng dan berwarna belang-belang. Ikan ini sudah ada sejak 50 juta tahun yang lalu dan merupakan ikan yang sangat lihai berburu. Ikan ini bisa menyamar dengan lingkungan sekitarnya dan mengejutkan mangsanya dengan gerakan cepat. Ikan ini juga punya mata yang bisa melihat ke segala arah. Jago ya! Ikan ini bisa tumbuh hingga 40 cm dan berat hingga 500 gram. Ikan ini juga suka makan udang, kepiting, dan ikan kecil. Loh, pintar ya! Nah, itu dia 9 hewan laut tertua di dunia ini yang masih hidup sampai sekarang. Kalian kagum gak sih dengan hewan-hewan laut yang satu ini? Atau kalian punya hewan laut favorit yang lain? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.